besok lagi. Besok ya. Oke, tahan. Satu lagi soal kondisi koalisi yang sekarang kan udah kelihatan sangat renggang ya, karena tidak ada pergerakan untuk mendukung gerakan di MK juga. Sedangkan Amicus Curiae juga justru hanya ada di PDIP gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih kondisi koalisi yang mengusung Pak Anies? Saya kan selalu mengatakan ada tiga entitas ya. Satu, paslon. Paslon tentu saja kan karena satunya juga punya kepentingan untuk partai, satu juga punya kepentingan urusan sendiri segala macam. Itu pasti dalam proses ini kalau dikatakan negara kan ya wajar kan urusnya berbeda. Lain kalau pasangan itu datang dari satu partai. Jadi pasti. Tapi entitas calon ini pasti punya tahapan, punya langkah-langkah. Entitas kedua, entitas koalisi yang bertiga itu. Yang bertiga itu terbentuk tanda tangan sesuatu atau jalan mungkin sebagai koalisi mereka merasa sudah sebagian tugasnya mengusung calon sudah selesai, karena kan mereka bersepakat mengusung calon, calonnya bersanding, kemudian hasilnya begitu. Sekarang entitas calon yang memproses ke MK ya. Jadi ini juga punya batas waktu kan. Yang lain adalah entitas partai-partai politik yang masing-masing punya otonomi mau bersikap. Mungkin sebagian sedang ada pertimbangan bergabung sama yang menang atau siapa. Sebagian merasa lebih tepat ada di luar. Jadi ketiga entitas ini punya tantangan, punya prioritas, punya strategi masing-masing yang memang tidak bisa diseragamkan. Karena itu saya sih melihat ini suatu normal saja. Dan proses transisi ini akan sangat menentukan arahnya mau kemana. Tapi apapun sikap dari partai-partai itu, Paris kan bukan anggota dari partai, jadi kita mesti menghormati sikap masing-masing partai. Baik, oke, siap. Siap, Pak. Terima kasih. Siap, Bim. Siap. Besok pertanyaan puncak ya, Pak, di mana? Banyak besok.